Nuraini atau yang familiar disapa dengan Cimoy Montok ini merupakan seorang TikToker yang acap kali menyita perhatian publik karena disebut-sebut mirip dengan Lesti Kejora. Tidak hanya itu, baru-baru ini perempuan yang makin terlihat cantik ini juga kembali menyita perhatian publik setelah kedapatan membuka hijab yang sempat dikenakannya. Seperti yang telah diketahui, jika perempuan yang kian terkenal berkat cukup sering nongol di layar kaca ini mulai mengenakan hijab sejak bulan Mei 2021 lalu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Cimoy terlihat mengenakan kalung mirip salib pada saat bertandang di sebuah restoran. Penampilan terbaru daripada perempuan 16 tahun itu dibagikan di akun Instagram @cimoynuraini_wiji pada 1 November 2021 lalu. Sontak saja setelah kejadian tersebut, dirinya diisukan telah berpindah ke agama Kristen. Bahkan ada sebagian dari netizen yang memperingatkan Cimoy agar tidak mempermainkan agama.